Belasan makam di pemakaman pesisir pantai desa Sampulungan, Takalar, Sulawesi Selatan rusak akibat abrasi setelah badai. Belasan jasad hanyut ke pantai. Selain merusak pemakaman, badai juga mengakibatkan sejumlah bangunan yang berada di pesisir pantai roboh. Badai hingga memicu abrasi ini terjadi setelah hujan deras dan badai dahsyat terjadi sejak Rabu hingga Kamis pagi. Abrasi di kawasan pesisir ini diprediksi akan terus terjadi apabila datang cuaca buruk. Kondisi ini juga diperparah dengan tidak adanya tanggul pemecah ombak.